Yo guys, balik lagi di channel Up Today. Nama gue Greg dan kali ini gue mau kasih tahu kalian apa yang menjadi persamaan dan perbedaan antara Xiaomi Mi A2 dan Xiaomi Mi A2 Lite ini. So make sure kalian nonton sampai habis. Dan sebelum gue mulai, boleh dong minta supportnya dengan cara like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kapan video baru diupload dan pastinya biar kalian makin terupdate. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Layar Mi A2 lebih unggul di sini karena sudah pakai Corning Gorilla Glass 5 yang paling terbaru. Sedangkan yang versi Lite itu belum. Tapi untuk soal rasionya, Mi A2 Lite juara banget. Karena rasionya udah pakai yang kekinian banget, yaitu 19 banding 9 yang ada notch-nya. Prosesor lebih unggul di Mi A2 karena udah pakai Snapdragon 660. Sedangkan yang versi Lite itu masih pakai Snapdragon 625 yang sama kayak Mi A1 sebelumnya. Jadi Mi A2 lebih cocok untuk dipakai gaming. Tapi perlu diingat, bukannya berarti Mi A2 Lite gak bisa dipakai gaming ya, jangan salah paham. RAM lebih unggul di Mi A2 karena opsi tertingginya punya 6GB varian. Sedangkan Mi A2 Lite cuma 4GB varian yang paling tertinggi. Jadi makin banyak RAM, makin gampang multitaskingnya. Kamera di Mi A2 lebih unggul karena ada dual LED flash depan belakang, juga support 60fps video. Jadi otomatis hasil foto-foto dan videonya bisa lebih bagus dibanding Mi A2 Lite. Tapi bukan berarti Mi A2 Lite jelek ya. Kalau soal ketipisan body sih, memang Mi A2 lebih unggul karena bodinya tipis banget. Tapi kalau ngomongin soal masalah compact, enak digenggam di tangan, itu sih Mi A2 Lite juara banget. Mi A2 Lite lebih unggul dalam kapasitas baterainya. Kapasitas baterainya punya sebesar 4000 mAh, sedangkan Mi A2 cuma 3010 mAh. Jadi cuma bisa bertahan seharian, sedangkan Mi A2 Lite bisa bertahan 2 harian. Mi A2 lebih kekinian karena charging portnya udah pakai Type C, sedangkan Mi A2 Lite masih sama pakai micro USB. Karena Mi A2 itu sangat kekinian, sampai-sampai headphone jacknya juga ikut dihilangin, diganti dengan dongle, sedangkan Mi A2 Lite masih ada jack 3.5 ya. Mi A2 Lite masih bisa diupgrade sampai 256GB, sedangkan Mi A2 nggak bisa ya. Speaker di Mi A2 lebih unggul. Menurut gua, suaranya bisa 2 kali lebih baik dibanding Mi A2 Lite. Bassnya cukup berasa dan bagus banget deh. So guys, itu dia perbedaan-perbedaan antara kedua HP ini. Dan sekarang gua juga mau kasih tunjuk persamaannya. Langsung aja persamaan pertama. Sama-sama punya layar yang Full HD Plus, jadi layarnya udah cukup tajam. Kedua HP ini sama-sama udah masuk dalam program Android One. Jadi kalian dapat 2 tahun jaminan software upgrade plus 3 tahun security upgrade. Lumayan kan? Kedua HP ini sama-sama udah support fitur fast charging. Dan gue juga coba dalam quick charge 3.0, dua-duanya jalan aja. Walaupun katanya sih Mi A2 Lite gak bisa. Jadi makin cepat charge-nya, makin hemat waktu deh. Seperti ciri khas Xiaomi, fitur IR remote jarang banget absen. Dan kedua HP ini masih punya. Gunanya buat gantiin remote banyak di rumah kalian jadi cuma satu remote aja, tapi asalkan support ya. Kedua HP ini support dual SIM, dan kedua HP ini juga sama-sama nggak support 4G bersamaan. LED notification dan ambient display juga tersedia di kedua HP ini, dan menurut gua fitur ini kecil, tapi sangat bermanfaat banget. Dan lagi-lagi, fitur fingerprint di setiap HP Xiaomi gak pernah ngecewain sama sekali. Mau HP dari murahnya paling murah sekalipun sampai flagship, bener-bener gak ngecewain dah. Untuk video, kedua HP ini udah ada fitur yang namanya EIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi hasil video bisa lebih mulus dan gak shaky di 1080.
Coba kalian komen aja gimana hasil videonya dan kalian lebih suka yang mana. Sekalian komen juga gimana kualitas audio suaranya ya guys. Kedua HP ini sama-sama punya fitur slow-mo, tapi di Mi A2 punya frame rate yang lebih besar, sehingga slow-mo-nya bisa lebih lambat dibanding Mi A2 Lite. So guys, itu dia perbedaan dan persamaan antara kedua HP ini. Dan kalau ditanya, mending mana? Kalau kalian incer performa dan kamera yang bagus, kalian ambil Mi A2. Tapi kalau kalian incer body dan desain plus baterai yang besar, kalian ambil Mi A2 Lite ini. Dan segitu aja videonya. Thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kapan video baru diupload. Dan as always, stay updated with UpToDate.